Apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur. Jangan sampai penderitaan membuatmu lupa bagaimana cara untuk bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mom Rapi Bule. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Apa kabarnya teman-teman semua di hari pertama di bulan puasa ini? Apakah sudah mempersiapkan untuk nanti malam sahur? Berarti kalau malam sahur sore ini kita terawih ya bun. Dan ini emak dapat kiriman oleh-oleh dari Bogor dari Umi emak. Ini dibawain uli, ini tuh uli tepung sama uli ketan ya. Dan itu ada keripik bawang, semur daging dan bumbu sayur sop. Ini yang pakai daun ini uli ketan. Kalau ini terbuatnya dari ketan sama kelapa parut muda. Dan ini satu lagi ini terbuatnya dari beras. Jadi ini uli tepung. Kalau uli tepung itu terbuat dari beras, ketan sama kelapa juga, cuman ditepung gitu ya. Ditipung deh kalau bahasa Sundanya, kalau Indonesianya tepung beras itu kalau, tapi dari beras asli bukan dari tepung beras rose bran ya bun. Dan ini semurnya, semur buatan Umi Emma tuh enak, Bang Rapi tuh suka. Nah terus itu uli tepungnya ini nanti mau dimakan mentah begitu boleh, mau digoreng dulu boleh, dicocol sama semur ya. Apakah ada yang samaan kayak emak kalau makan uli tepung atau uli ketan itu dicocolnya sama semur? Komen ya bun di kolom komentar. Atau kalau di Jakarta itu makan uli itu dicocolnya sama peuyeum ya, peuyeum ketan gitu ya. Biasa di Jakarta sih seperti itu, dicocolnya tuh sama peuyeum. Dan kalau tradisi emak itu di Bogor, makan uli ketan atau uli tipung itu dicocolnya sama semur atau sama sambal kacang. Sebelum lanjut ke video, sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari emak. Dan bagi bunda-bunda yang suka dengan video emak, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa like dan komennya biar emak makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berteman lebih dekat, boleh ya di-follow IG emak Kusmawati Oding. Dan ini kita kembali ke oleh-oleh dari Umi. Ini semurnya tuh semur daging ya. Ini tuh enak banget buat nyocol si uli itu. Dan sekarang kita bongkar sayuran ini. Kalau sayuran ini bukan dapat dari Bogor, ini dapatnya tuh dari Senen ya. Mungkin bunda-bunda ada yang rumahnya di daerah Jakarta yang mau beli sayuran ini, boleh ya ke Senen. Di Senen itu emak punya ponakan, ada 4 orang laki-laki semua. Ini jualannya tuh sayuran ya bun, di pasar Senen proyek ya pak ya, di apa namanya, di terminal Senen gitu ya. Kalau sore tuh suka banyak ya di pinggir-pinggir gitu. Dia punya kios juga tapi suka jualan di emperan juga. Ini sayurannya ada daun bawang seledri, ada kembang kol, brokoli, ada kol juga, terus ada kentang dan tomat. Oh iya, di bawahnya itu ada wortel ya. Ini tuh tadi Pak Su ngambil oleh-oleh dari Bogor itu uli, dititipin sama saudara yang mau ke Jakarta. Jadi Umi emak tuh nitip minta dibawain sampai Senen. Emang kerjanya juga di Senen ya, jualan sayurnya. Nah, terus Pak Su ngambil deh ke Senen dan pulangnya ini dibawain sayuran. Alhamdulillah ya bun, ini tuh suatu rezeki juga gitu ya.
mau menjelang bulan suci Ramadan, terus dapat sayuran pula gitu ya. Cuman biasanya sih dibawain cabe, katanya cabe lagi mahal jadi nggak dibawain gitu. Jadi alhamdulillah aja segini juga ya, ada kembang kol, brokoli, daun bawang seledri, kentang, tomat, dan wortel. Ini untuk persiapan puasa dan buka ya. Dan ini lanjut, ini tuh pas sahur ya, pas sahur. Emak tuh gak masak, tadi tuh bikin sayur bening bayem sama jagung. Dan ini semur juga masih ada dari umi emak. Terus itu ada rendang juga sedikit, itu goreng tahu tempe dan sambal. Udah menunya ini aja buat sahur. Dan ini Bang Rapi sama Irma lagi sahur. Gimana nih bunda-bunda sahur pertama? Adakah yang kesiangan atau pasang alarm ya? Biasanya kalau sahur pertama, pokoknya minggu pertama itu pasti masih pada semangat ya untuk sahur. Terus nanti kalau udah minggu kedua, minggu ketiga, apalagi udah minggu keempat itu pasti males. Malesnya karena ngantuk ya. Dan ini situasi di luar ya. Ini jam 3 pagi. Masih gelap gitu. Oke deh, cukup sekian dulu ya cerita sahur pertama di rumah emak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video emak sampai selesai. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam segala urusannya. Biasa ya bun, kalau sahur pertama itu pasti ada rendang, ada ayam goreng gitu. Dan ini situasi dapur setelah sahur. Ini berantakannya. Ntar deh setelah sahur nanti diberesin lagi. Dan ini emak mau ngebangunin paksu untuk sahur. Tadi emak itu jam 3 sholat tahajud dulu. Habis sholat tahajud terus lah masak, dibantuin sama Neng Irma. Terus ini mau ngebangunin paksu sahur. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.